Bila kita nak sebut Islamic pedagogy, mungkin narrow sikit lah sub dia, tapi Islamic education itself, kita mesti familiar dengan kaedah-kaedah yang ada dalam fiqh. Ya, sebab untuk coin something sebagai Islamic, meaning that kita melakukan satu reasoning process, be it inductive ke ataupun deductive, ia adalah satu bentuk penafsiran kepada kepada nas asalnya. Therefore, mesti patuh kepada usul fiqh, patuh kepada maqasidnya. Jadi kita taklah complicated sangat. Cuma dia bagi guideline bahawa secara mudahnya, asal satu perkara itu adalah harus sehinggalah adanya nas yang menjelaskan sebaliknya. Ha, ya. Jadi misalnya, dan kita juga kena tahu macam mana nak berinteraksi dengan nas. Misalnya, kalau kita tak jaga benda tu, kita mungkin boleh tersalah menghukum bahawa semua yang Allah perintahkan dalam Quran adalah wajib belaka. Katalah contohnya dalam surah Al-Maidah, ya, ayat yang awal-awal tu, Allah SWT kata, wa idza halaltum fastadu. Ha, ya? Sekiranya kamu telah bertahlul, maka berburulah. Tak ada ulama yang berpendapat memburu itu adalah wajib. Ha, ya? Habis saja tahlul, sila pergi berburu. Ha, ya? Untuk melengkapkan proses haji tadi. Walaupun ayat Quran itu menyebut, ya, wa idza halaltum, apabila kamu telah bertahlul, fastadu, pergilah kamu berburu. Jadi ada kaedahnya di dalam ayat-ayat yang seperti ini, bahawa bila mana di dalam nas ada perintah, ya, ada perintah, tetapi sebelum perintah itu ada larangan, maka perintah itu sifatnya adalah mengharuskan dan bukannya mewajibkan. Ha, ya? Jadi benda-benda macam tu menunjukkan bila kita nak formularize something untuk kita namakan dia Islamic, kalau ia datang daripada nas, ia mesti patuh kepada wajhun min wujuh mafhum nas. Mestilah menepati sekurang-kurangnya satu sudut daripada pemahaman nas tersebut. Dan yang keduanya, kalau ia merupakan satu amalan yang tidak dispesifikkan oleh nas, tapi justified bahawa ia adalah amalan yang baik, amalan yang mendatangkan manfaat kepada pelajar-pelajar, anak-anak, maka ia adalah Islamik. Kalau kita kata ni, maka ia ada mungkin di dalam sunnatullah.